Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Cristiano Ronaldo akhirnya menyumbang gol perdananya untuk Al Nassr melalui eksekusi penalti menjelang laga usai pada pertandingan Liga Arab Saudi melawan Al Fateh di Stadion Prince Abdullah bin Jalawi, Jumat waktu setempat, yang berakhir dengan skor 2-2. Mantan bintang Manchester United Ronaldo melesakkan gol melalui titik putih pada menit ke-93 untuk mengamankan 1 poin bagi Al Nassr. Klub yang bermarkas di Riyadh itu kini menghuni posisi puncak klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 34 poin. Koleksi poin Al Nassr sama dengan tim peringkat kedua Al Shahab, namun unggul selisih gol dan masih menyimpan 1 pertandingan yang belum dimainkan, demikian dikutip dari AFP. Pada laga tersebut, Al Fateh unggul terlebih dahulu melalui gol Christian Pelo pada menit ke-12, sebelum Talisca mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-42. Gol Sofiane Bendebka pada menit ke-58 membawa Al Fateh kembali memimpin, namun eksekusi penalti Ronaldo memastikan raihan 1 poin bagi Al Nassr. Ronaldo mengakhiri puasa golnya pada penampilan ketiganya untuk Al Nassr, setelah pada tanggal 22 Januari turut dimainkan ketika timnya menang 1-0 atas Etihad di ajang Liga, dan saat Al Nassr kalah dari Al Ittihad di ajang Piala Super Saudi. Beberapa hari sebelum melakukan debutnya untuk Al Nassr, ia mencetak 2 gol saat memperkuat Riyadh Season pada pertandingan persahabatan melawan PSG. Al Nassr disebut-sebut harus mengeluarkan dana sebesar lebih dari 400 juta euro untuk mendatangkan pemenang 5 Ballon d'Or itu. Jumlah besar itu termasuk 200 juta euro untuk membantu mempromosikan upaya Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Go, 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 go.